Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu, ternyata tim menemukan, mengetahui adanya anggota TNI. Dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI. Ini saya mau clear, berarti pimpinan KPK tahu dong ya ada target operasi tangkap tangan yang melibatkan anggota TNI. Mana ada OTT pimpinan KPK tidak tahu. Dari zaman KPK lahir juga tahu lah pasti. Pasti ada laporan. Jadi kalau dibilang penyidik yang hilaf? Ya, tapi saya kira ya itu cara mengkambing hitamkan aja menurut saya.